understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face. But I am begging to the Korean people and government for my forgiveness. And I am praying to the heavens so that I may be returned home to my family. For your forgiveness, please. I have made the worst mistake of my life. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories, channel yang akan membahas kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai, jangan lupa ya dibantu di klik like, comment, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini, kita akan membahas kisah mahasiswa yang memiliki keberanian tinggi untuk menjelajahi Korea Utara, hanya karena penasaran dengan kehidupan di sana. Ternyata, di sana ia menemukan hal yang tidak terduga. Atau Frederick Wambir bukan sekedar mahasiswa biasa. Dia adalah pemuda penuh janji, kecerdasan, dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan tentang dunia. Ia lahir pada 12 Desember 1994 di Cincinnati, Ohio. Dia unggul secara akademik dan sosial. Sebagai lulusan terbaik kedua di Wyoming High School pada tahun 2013, atau dikagumi atas kebaikan, kecerdasannya, dan semangat yang tak pernah padam. Di University of Virginia, ia mengambil dua jurusan dalam perdagangan dan ekonomi, serta minor dalam keberlanjutan global, sembari menjelajahi dunia melalui perjalanan ke Israel, Kuba, dan Eropa. Namun, pada akhir Desember 2015, rasa hausnya untuk petualangan membawanya ke Korea Utara. Keputusan yang menentukan nasibnya dan membawa keluarganya ke dalam kesedihan yang tak terbayangkan. Pilihan atau ini untuk mengunjungi Korea Utara bukanlah sebuah kebetulan. Teman-temannya mengingat ketertarikannya pada negara yang tertutup itu dan pemimpinannya yang enigmatis, Kim Jong-un. Dia bergabung dalam tour yang diselenggarakan oleh Young Pioneer Tours, sebuah perusahaan yang dikenal dengan slogan provokatif, destinasi yang ibumu tidak akan pernah izinkan. Ataupun melihat ini sebagai kesempatan langka untuk melihat kehidupan di balik tirai besi. Namun, pertanyaan pun timbul, apakah ini benar-benar ide atau ada seseorang tersembunyi yang mendorongnya untuk mengambil perjalanan berbahaya ini. Menurut rumor yang kini telah dibantah, atau mungkin bekerja atas nama program intelijen rahasia Amerika Serikat, mencari kelemahan rezim tersebut. Teori lain menyebutkan, dia dipaksa oleh sosok misterius di universitasnya untuk membawa bukti propaganda ke Korea Utara, menghubungkannya dengan masyarakat rahasia yang penuh teka-teki. Meskipun teman dan keluarganya dengan tegas menyangkal klaim ini, misteri di balik motif Ato terus menjadi perdebatan panjang setelah kepergiannya yang tragis. Pada malam tahun baru, Ato dan grup turnya merayakan dengan champagne dan karaoke di lapangan Kim Duasung, Pyongyang. Malam itu terasa surreal. Kembang api menghiasi langit saat warga setempat penuh semangat patriotik bersorak. Namun, di balik perayaan itu, hidup Ato mulai terurai. Pada pukul dini hari di jam 2 pagi, rekaman CCTV kemudian menunjukkan sosok yang diduga Ato memasuki area terlarang di Hotel Internasional yang Gakdo. Dalam klip buram itu, ia terlihat mencoba mengambil poster propaganda yang bertuliskan, "Mari memperkuat diri dengan patriotisme Kim Jong-il." Berbagai teori pun bermunculan tentang apa yang terjadi malam itu. Beberapa berspekulasi bahwa Ato bertindak karena taruhan, momen kecerobohan masa muda yang dipicu oleh alkohol. Namun, yang lain percaya ia dijebak dengan otoritas Korea Utara menggunakannya sebagai pion dalam permainan diplomatik melawan Amerika Serikat. Dua hari kemudian, saat Ato bersiap naik pesawat kembali ke Beijing, petugas berseragam diam-diam mengawalnya pergi. Teman seperjalanannya, Danny Gratton, yang menjadi orang asing terakhir yang melihat Ato, menggambarkan momen itu sebagai sangat aneh. Ato tidak melawan, dia bahkan tidak terlihat takut.
Dia seperti setengah tersenyum, seolah tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Beberapa menit kemudian, terdengar pengumuman di terminal yang berbunyi, "Atau sangat sakit dan telah dibawa ke rumah sakit." Tapi, apakah dia benar-benar sakit? Atau ini bagian dari rencana yang sudah diatur? Kelompok tur pun berangkat tanpa Ato, meninggalkan Ato sendirian di tangan rezim. Beberapa minggu kemudian, Ato pun muncul di televisi Korea Utara, memberikan pengakuan penuh air mata. Ia membaca dari naskah, dia mengklaim telah mencuri poster atas permintaan gereja Metodis di kampung halamannya, Denzi Society, sebuah kelompok rahasia di University of Virginia. Kedua organisasi itu pun langsung menyangkal, menyebut tuduhan itu tidak masuk akal. Tangan Ato yang gemetar dan matanya yang kosong menunjukkan bahwa pengakuannya dipaksakan. Ayahnya, Fred Rambeer, menyuarakan kemarahan. "Ato yang kami kenal tidak akan pernah melakukan ini. Kami yakin setiap kata yang dia ucapkan dipaksa untuk keluar darinya." Meski begitu, otoritas Korea Utara tetap melanjutkan prosesnya, menghukum Ato atas subversi dalam persidangan 1 jam dan menjatuhkan hukuman 15 tahun kerja paksa. Hanya sebulan setelah hukumannya, Ato pun jatuh koma. Otoritas Korea Utara mengklaim botulisme, ditambah pil tidur menyebabkan kondisinya. Namun, pakar medis dari Amerika Serikat meragukan narasi ini, mengutip tidak adanya bukti botulisme setelah dia kembali. Banyak rumor pun bermunculan lagi bahwa Ato telah menjadi sasaran interogasi brutal, kemungkinan termasuk metode penyiksaan untuk menghancurkan semangatnya. Apakah cedera otaknya akibat kekurangan oksigen selama serangan, atau dia mencoba bunuh diri dalam keputusasaan seperti yang disarankan oleh laporan spekulatif? Ketika Ato dipulangkan pada Juni 2017, keluarganya terkejut melihat kondisinya. Meskipun tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda trauma eksternal, pemindaian otaknya menunjukkan kerusakan parah. Ibunya Cindy, dengan derai air mata berkata, "Itu seperti melihat cangkang. Itu bukan Ato yang kami kenal lagi." Twist pun muncul ketika seorang mantan diplomat Korea Utara yang membelot pada 2018 menyatakan bahwa penahanan Ato adalah bagian dari rencana besar. Dia mengklaim Ato telah menjadi target rezim Kim Jong-un sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi masa depan dengan Amerika Serikat. Diplomat itu pun mengungkapkan bahwa Korea Utara tidak berniat menahan Ato dalam jangka panjang, tetapi panik ketika dia koma, takut akan reaksi internasional. Lebih jauh lagi, beredar bisikan tentang rekaman kedua, sebuah video rahasia yang menunjukkan Ato diinterogasi oleh agen Korea Utara. Meskipun tidak pernah dirilis ke publik, keberadaannya jika nyata dapat memberikan petunjuk penting tentang apa yang sebenarnya terjadi selama penahanannya. Seiring berjalannya waktu, Ato dinyatakan meninggal pada 19 Juni 2017. 6 hari setelah kembali ke Ohio, orang tuanya membuat keputusan menyakitkan untuk mencabut selang makannya, mengetahui bahwa putra mereka tidak akan pernah pulih. Ribuan orang pun menghadiri pemakamannya, perayaan muram atas kehidupan yang terpotong terlalu cepat. Keluarga Rambeer mencari keadilan, memenangkan keputusan pengadilan federal Amerika Serikat pada tahun 2018 yang menyatakan Korea Utara bertanggung jawab atas kematian putra mereka. Namun, keputusan sebesar $500 juta itu sebagian besar bersifat simbolis karena rezim yang terisolasi menolak mengakui kasus tersebut. Keadaan sebenarnya dari kematian Ato tetap terselubung dalam misteri. Apakah dia benar korban dari kecerobohannya sendiri, atau apakah dia terjebak dalam permainan kekuasaan geopolitik? Dan apakah klaim Korea Utara tentang perlakuan manusiawi hanya menutupi kebenaran yang lebih kelam? Dan hingga hari ini, kisah Ato menjadi peringatan dan pengingat mengerikan tentang resiko yang melekat dalam menjelajahi salah satu rezim paling represif di dunia. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa dibantu di klik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.